Yo, what's up para Bujang People sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, kali ini admin mau menceritakan tentang cerita di mana Spider-Man bisa berubah menjadi Hulk. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Cerita ini dimulai pada suatu malam yang tengah turun hujan, di mana di sini tampak Bruce Banner bertelanjang dada di tengah kota tanpa bisa mengingat apa yang telah terjadi. Di sini Bruce Banner merasa kebingungan kenapa dia ada di tengah kota, dan lebih kebingungan lagi kenapa dia tidak berubah menjadi Hulk di malam itu. Karena biasanya malam adalah waktu untuk si Hulk ini keluar. Bruce Banner sadar jika Hulk sudah menghilang. Bruce tidak bisa merasakan kehadiran Hulk lagi di dalam dirinya. Satu-satunya yang ada di dalam dirinya saat ini, ya cuma dirinya itu. Kemudian di dekat Bruce muncul Spider-Man yang baru bangkit dari keadaan terhantam sesuatu. Bruce bertanya ke Spider-Man, kenapa si Spider-Man ini ada di sini? Dan apa yang terjadi kepada mereka berdua? Ternyata si Spider-Man juga tidak mengingat apa yang telah terjadi. Tiba-tiba Spider-Sense-nya si Spider-Man ini aktif, dan Spider-Man menyuruh Bruce untuk waspada. Karena ada sesuatu yang menyerang mereka sebelumnya, sesuatu itu ada di dekat mereka. Namun Spider-Sense-nya Spider-Man kali ini tidak tahu di mana posisi pasti sesuatu yang membahayakan mereka ini. Spider-Man berkata jika Spider-Sense-nya merasakan bahaya seakan-akan ada di mana-mana di sekeliling mereka. Kemudian Spider-Man sadar jika bahaya yang dirasakan oleh Spider-Sense-nya ada di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Spider-Man ini bergetar hebat dan mulai membesar hingga merobek kostumnya. Dan akhirnya Spider-Man pun berubah menjadi Hulk. Bruce yang melihat hal itu mencoba tenang dan mengajak Spider-Hulk ini berbicara. Namun Spider-Hulk ini tidak bisa diajak berbicara dari hati ke hati dan pergi dengan amarah sambil meneriaki nama Osborn. Bruce kemudian pergi ke telepon umum dan menelepon seseorang yang bisa diandalkan pada situasi seperti ini. Ya, Bruce di sini menelpon Fantastic Four. Fantastic Four pun datang dan mencoba menenangkan Spider-Hulk. Namun tentu hal itu tidak berjalan mulus. Spider-Hulk pun menejang The Thing hingga mereka menghujam tanah. The Thing dan Spider-Hulk pun mulai saling bertukar pukulan, hingga The Thing di sini berhasil mengunci Spider-Hulk dari belakang. Namun hal menariknya di sini, Spider-Hulk mulai menempelkan kakinya ke dinding, dan dia bisa menempel di dinding selayaknya Spider-Man. Spider-Hulk yang berhasil lepas dari kuncian The Thing kemudian menghantam kepala The Thing ini dengan kepalanya, hingga The Thing pun tertunduk. Para anggota Fantastic Four yang lain pun datang dan ikut menghentikan Spider-Hulk. Reed mulai mengikat tubuh Spider-Hulk ini dengan tubuhnya. Kemudian dengan tubuh yang ditahan oleh Reed Richards, Spider-Hulk pun dihantam dengan pukulan telak oleh The Thing hingga Spider-Hulk ini pun pingsan. Setelah si Spider-Hulk ini pingsan, Bruce meminta Fantastic Four membawa Spider-Hulk ini pindah dari sana ke tempat yang tidak ada penduduknya. Maka mereka pun berpindah ke sebuah pulau bekas fasilitas penelitian militer. Singkat cerita, pagi pun datang, dan Spider-Hulk kembali ke wujud manusianya. Bruce dan Fantastic Four pun bertanya ke Spider-Man apakah dia baik-baik saja. Namun si Spider-Man malah panik sendiri karena dia mengira ketika menjadi Hulk, topengnya terlepas dan identitas rahasianya diketahui orang lain. Namun Bruce mengatakan jika topengnya itu tetap terpasang dan identitas rahasia si Spider-Man ini tetap terjaga siapapun dia itu. Kemudian Reed mulai mengajak Bruce kembali ke New York dan jangan berada di pulau itu pada waktu malam. Namun Bruce menolak dan dia akan berada di pulau itu malam ini. Lalu malam pun tiba. Di sini Spider-Man berkeluh kesah ke Bruce Banner jika dia tidak ingin lagi berubah menjadi monster. Tentu Bruce tahu persis seperti apa perasaan si Spider-Man ini. Dan Bruce berkata jika dia akan menemani Spider-Man sepanjang malam, walaupun dirinya harus terancam terluka parah. Dan kemudian Spider-Man pun mulai berubah menjadi Spider-Hulk. Lalu cerita berlanjut ketika hari sudah pagi. Spider-Man yang kembali normal pun mulai memanggil Bruce karena dia takut melukai Bruce ini pada saat menjadi Spider-Hulk. Namun ternyata Bruce Banner malah sehat walafiat di sini. Bruce berkata jika saat Spider-Hulk ini mengamuk dan menghajar semua yang ada di sekitarnya, Spider-Hulk malah tidak mencoba untuk melukai Bruce ini sedikit pun. Malah si Spider-Hulk ini sibuk mengoceh tentang Osborn dan Norman pada saat dia mengamuk. Lalu Fantastic Four pun datang lagi ke pulau itu. Human Torch menyapa mereka sambil bertanya ke Spider-Man apakah dia kehilangan celananya lagi pada saat berubah menjadi Spider-Hulk. Spider-Man pun menjawab tidak. Namun Bruce malah menjawab iya.
Si Spider-Man pun tentu curiga apakah si Bruce ini menemukan dirinya terkapar tanpa celana pada saat dia kembali ke wujud manusianya. Bruce yang ditatap dengan penuh kecurigaan pun meralat jawabannya dan berkata, "Maksudku tadi tidak." Nah, di sini Reed membawa kabar yang cukup bagus, di mana dia berhasil mendapatkan rekaman CCTV di tempat Spider-Man dan Hulk ini bertemu beberapa waktu lalu. Dan ternyata di sana tidak hanya ada mereka berdua, Loki juga ikut muncul di sana. Nah, singkat cerita, si Loki yang melihat Hulk sedang mengamuk lalu berhadapan dengan Spider-Man, si Loki pun berkata kepada monster ini kalau sumber kekuatan Hulk itu hanya energi dan Loki bisa menggapai energi tersebut. Bahkan Loki di sini berkata jika dia akan menghilangkan Hulk demi kebaikan planet Bumi. Loki kemudian mengangkat tangannya dan menggunakan sihir untuk menarik keluar kekuatan Hulk. Dan ya, kita tahu Hulk menghilang dari tubuh Bruce, tapi malah berpindah ke tubuh Spider-Man. Setelah mengetahui hal itu, Spider-Man dan Bruce beserta Fantastic Four pun pergi mencari Loki. Namun sebelum mereka pergi, Human Torch memberikan Spider-Man kostum baru dan Bruce baju Fantastic Four. Melihat Bruce yang memakai baju Fantastic Four, Spider-Man malah berkata jika mereka sekarang jadi berlima dan menggunakan baju berangka 4. Jadi ya, mereka tampak seperti tidak pandai berhitung. Kemudian singkat cerita, mereka berhasil menemukan Loki yang sedang jajan di tepi jalan. Loki yang melihat kedatangan mereka pun langsung menyapa para hero ini. "Yo, what's up para hero sekalian? Ada urusan apa kalian di sini? Dan ada apa dengan Fantastic Five dengan baju Fantastic Four ini? Apakah kalian tidak pandai berhitung?" Bruce langsung mengatakan tujuan mereka ke sana, yaitu karena si Loki ini sudah mengeluarkan radiasi gamma dari tubuh Bruce Banner. Loki yang mendengar hal itu dengan pedenya berkata, "Kau tidak perlu berterima kasih untuk itu." Tapi si Spider-Man malah memotong perkataan Loki dengan berkata, jika Hulk sekarang malah nyasar ke dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Loki lalu menjelaskan ke Fantastic Four dan Spider-Man di sana, jika di bumi ada sebuah peraturan bodoh, di mana saat menggunakan sihir, ada harga yang harus dibayar. Jadi ya, saat mengeluarkan Hulk dari tubuh Bruce Banner, harganya ya, si Hulk ini malah berpindah ke tubuh orang lain. Namun si Loki masih mencoba membela dirinya dengan berkata, aku melakukan hal seperti menghilangkan Hulk itu demi keamanan manusia di bumi, karena aku ini adalah seorang pahlawan. Spider-Man membalas perkataan Loki, pahlawan tek kucing, kau malah menaruh monster di dalam tubuhku. Loki pun kembali berkata, aku ini pahlawan dalam masa magang. Oke, aku bisa menarik kembali mantraku, tapi aku tidak tahu di mana si Hulk ini akan berpindah tubuh selanjutnya. Singkat cerita, karena tidak mendapatkan solusi dari Loki ini, Fantastic Four, Bruce Banner, dan Spider-Man pun pergi ke markas Fantastic Four. Mereka mulai menggunakan otak mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini ada kejadian menarik di mana Bruce sedikit meremehkan kapasitas otak si Spider-Man. Bruce berbisik ke Invisible Woman jika dia tahu kalau Invisible Woman alias Sue dari Richard adalah ilmuwan kelas dunia yang tidak diragukan lagi. Namun Bruce ragu apakah mereka harus mengikut sertakan si Spider-Man dalam sesi berpikir orang cerdas untuk mencari solusi permasalahan ini. Namun keraguan Bruce seketika langsung musnah saat si Spider-Man mulai mengeluarkan ocehan ilmiahnya tentang hipotesis permasalahan mereka dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi di sini solusi yang akan mereka lakukan adalah membuat Bruce Banner kembali terkena radiasi gamma dan membuatnya menjadi semacam Hulk versi kecil, dan membuat Bruce ini menyerap Hulk yang ada di dalam tubuh Spider-Man. Nah, untuk melakukan rencana ini, mereka kembali ke pulau yang ditinggalkan sebelumnya. Mereka berdua ditinggalkan bersama dengan alat yang mengeluarkan radiasi gamma. Sebelum matahari mulai tenggelam, Spider-Man meyakinkan Bruce Banner jika dirinya tidak apa-apa menyimpan Hulk di dalam tubuhnya, dan Bruce pun bisa kembali menjalani hidup seperti orang normal. Namun, Bruce mengatakan jika Hulk bukanlah monster milik Spider-Man. Hulk bukanlah beban yang harus Spider-Man ini tanggung. Dan ya, mereka berdua pun saling sepakat untuk melanjutkan rencana. Dan matahari pun tenggelam menandakan malam sudah datang. Spider-Man lalu mengaktifkan alat yang mengeluarkan sinar gamma, sementara dia mulai berubah menjadi Spider-Hulk. Bruce versi Hulk KW pun muncul dan berhadapan dengan Spider-Hulk. Bruce ini berlari menerjang Spider-Hulk, tapi Bruce versi Hulk KW ini dengan mudahnya ditempeleng hingga terlontar jauh karena satu serangan dari Spider-Hulk. Spider-Hulk pun langsung melompat menerjang Bruce, namun beruntung Bruce berhasil menghindar dan melancarkan sebuah pukulan. Ternyata satu pukulan Bruce itu berhasil membuat Spider-Hulk kesakitan. Hal ini dikarenakan setiap pukulan yang Bruce berikan ke Spider-Hulk, maka kekuatan dari Hulk akan diserap oleh tubuh Bruce. Spider-Hulk pun tidak tinggal diam. Dia mulai mengajar Bruce tepat di wajahnya. Tapi ternyata hal itu cuma memberi Bruce ini lebih banyak kekuatan Hulk. Bruce menjadi semakin kuat.
hingga dia berhasil mengunci pergerakan Spider-Hulk dari belakang dan mulai menyedot keluar Hulk dari tubuh Spider-Man dan masuk ke dalam tubuhnya. Dan mereka pun berhasil. Spider-Man kembali menjadi normal dan Hulk kembali ke tubuh Bruce. Nah, berhubung hari masih malam, Bruce kembali akan berubah menjadi Hulk. Namun meski begitu, si Spider-Man tidak pergi dari pulau itu. Dan si Spider-Man gantian berkata jika dia akan menemani Bruce di sana. Lalu Bruce pun kemudian berubah menjadi Hulk. Di saat mereka sedang duduk mesra berdua memandangi indahnya rembulan, Hulk bertanya kepada Spider-Man, "Apa yang kau lakukan di sini, Peter?" Spider-Man pun menjawab, "Hem, ya, semacam memberikanmu pelukan hangat perpisahan, teman besarku." "Eh, tunggu dulu, kau tadi memanggilku Peter?" Hulk pun menjawab, "Kau membuat semua orang melupakan siapa dirimu sebenarnya. Banner juga melupakanmu, namun aku tidak lupa." Mendengar hal itu, Peter merasa lega dan berkata, "Hem, mantap juga macam itu. Seonggok monster pengamuk masih ingat siapa diriku sebenarnya." Lalu di sini, mereka mulai curhat dari hati ke hati. Spider-Man mengatakan jika Bruce membawa Hulk kembali ke dirinya. Hulk menjawab iya. Di sini Hulk mengatakan jika dia tidak sepenuhnya musnah saat ditarik keluar oleh Loki. Dia seperti ada di dalam kegelapan, mencoba berteriak, namun tidak ada seseorang pun yang mendengarnya. Dan si Peter ini masih menemani Banner. Spider-Man pun mengangguk iya. Hulk kemudian kembali berkata, "Itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Banner adalah keluargaku, dan aku akan melakukan apapun untuk dirinya. Tapi aku tidak bisa menemaninya. Aku bersyukur kau ada di sini. Kau adalah orang yang baik, Peter Parker. Aku akan mencoba mengingat hal ini saat kita bertemu lagi lain waktu." Dan Hulk pun pergi lalu menghilang menuju lautan lepas. Dan ya, kira-kira begitulah cerita di mana Bruce Banner kehilangan Hulk. Dan Hulk malah nyasar ke tubuh Spider-Man. Lalu berubah menjadi Spider-Hulk. Oke, like video ini jika kalian suka. Dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.